Alhamdulillah sobat, hujan udah mulai reda tentunya. Enggak disap, ditiup. Jualan balon. Oh, udah mulai terang. Sekarang kita pulang. Enggak, udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat Sumatera Forest, dimanapun berada semoga selalu sehat tentunya dan dalam lindungan Allah Taala, belajar rezekinya amin ya rabbal alamin. Biasanya nyata dulu udah. Jadi di sini kita mantap ha, agak rimbun, jadi di sini kita coba mendirikan shelter dulu sobat ya. Jadi kita taruh barang-barang dulu tentunya, baru nanti kita mau cari entah bambu, kayu ataupun dedaunan untuk jadi dinding sama. Jadi hari ini kita bersama Mak Ilir tentunya nih sobat. Cuman karena Bang Alan sanggup yang cuman sekali seminggu, jadi kita berdua aja dulu bikin shelter di sini sobat. Saya mau perkenalkan diri lagi. Udah. Kemarin udah. Jadi kita langsung aja bergerak nih sobat. Kita taruh barang sini dulu. Lurus main dia. Udah lurus. Udah. Jadi atap tuh main dia seperti ini main dia. Nah, atap. Nah, saya kayak seperti ini juga. Iya, ya. Seperti ini. Nah, begini. Jadi kita cari daun. Cari daun untuk dinding. Dinding. Nah, yuk. Pucuk itu maili ya, biar lebih mantap warnanya cerah. Cuman nggak dengar lah dia nih, kita bilang nih sobat nih. Terjatuh dia sobat, melawan rupanya barang tuh. Hah, ini dia yang mudah-mudahan kita ambil. Awas, hati-hati. Hujan balik ya? Oh, iya hujan. Halo, Be.
Terus hujan-hujan seperti ini Mak Ilir, sebenarnya enaknya ngopi nih Mak Ilir ya, dingin-dingin nih. Enaknya sebenarnya hujan-hujan kayak gini tuh ngopi kita ya. Iya memang ngopi yang enak nih. Aduh, harus sabar nih sobat. Ya saya memang emosian juga bikin ini sobat, cuman harap maklum lah. Alhamdulillah sobat, hujan udah mulai reda tentunya, jadi kita bisa lah untuk melanjutkan kerjaannya Mak Ilir ya. Iya. Hujan ini nggak pakai berhenti. Udah mulai berhenti nih, ha. Udah mulai berhenti, ha. Ampun, ha.
Jadi nih sobat, kita bikin kayu bertupang ini sebagai penahan, lebih kokoh tentunya sobat untuk kita di atasnya sobat. Ini benarnya supaya kokoh ini. Oh, supaya kokoh sobat. Biar lebih ulang-ulang sobat, nggak apa-apa lah. Dan yang sana nih sobat punya mak ilir, tentunya sebelah sana nih sobat. Itu dia punya mak ilir. Thank you.
inilah apa kita nih sobat, pasang jaring dulu sambil beranjak ke hilir sana. Cuman saya nanti dari tebing aja sobat. Semoga lah mailer ini dapat banyak ikan ya sobat. Banyak ikan ya sobat. Alhamdulillah sobat, alhamdulillah banyak ikannya. Ada beberapa ekor nampak. Sobat mailer satu tuh sobat. Banyak ikan sobat. Alhamdulillah dari kecil sobat. Ikan apa? Memang kita kecil sih ikan ya sobat. Cuman banyak. Semoga nanti kita goreng maknus ya sobat. Goreng kering mantap nanti. Kita mau ngajak Mak Ilir ngomong, nggak bakalan dengar pun dia nih sobat. Cuma aja kita ngajak ngomong sobat. Ini sepertinya ada ikan apa sih, ikan mumbu. Juga ada ikan badak juga nih sobat. Penuh betul si jaring Mak Ilir nih sobat. Ini ada ikan seguru juga nih sobat. Ikan badar, ikan mumbu. Banyak ikan ini sobat. Ya ini kan seburu. Ini sungainya agak keruh sedikit sobat. Itu dia Mak Ilir tuh sobat. Asik betul dia ngunduk nih sobat. Coba diangkat lagi Mak Ilir. Kayak tadi lagi nih sobat. Cuman alhamdulillah betul nih sobat. Masih ada. Ada rezeki kita nih sobat. Berapa kali rentang cuman jaring nih sobat. Mantap betul Mak Ilir nih. Bawa jaringnya ke hilir cocok lah sama nama ini sobat. Sampah daun ada juga. Tapi makin ke belakang makin banyak isinya nih sobat. Alhamdulillah betul lah. Ini rezekinya nih sobat. Bawa ke peti Mak Ilir. Mak Ilir, ke peti. Dengar juga nih sobat. Lumayan lah dapat kita. Masih kan seburuk juga nampaknya banyak isinya sobat. Banyak betul kan seburuk sobat. Ini tempat yang kita mau menanak nasi lagi sobat. Nasi yang udah matang sobat, kita angkat lagi. Goreng sobat ya. Kita mau masak ini nih sobat, untuk tambahan lauk kita malam ini tentunya sobat. Ini bikin pedas nih, kalau bangalan bilang sakit perut nih sobat. Banyak cabai rawit ini sobat. Kita masak ini dulu sobat. Sendok lain.
Wis, temen di sobat. Alhamdulillah sobat, hari ini kita tadi kehujanan bikin shelter dan kita bisa shelter ini dengan baik dan kita tadi sempat menjaring ikan, alhamdulillah main banyak nih sambalnya sobat. Ya. Jadi kita masak mie juga untuk tambahan tentunya. Jadi kita lanjut makan dulu ya Mak Ilih, kita makan ya. Gas Mak Ilih. Kerupuk. Sambal Mak Ilih. Tambah.
mantap. Enak nih dorong sini. Kenyang. Kenyang. Alhamdulillah sobat, kita sudah selesai makan tentunya. Ini sama ikannya masih ada. Cuman kita berhentilah sebelum kenyang. Berhenti sebelum kenyang kan gitu. Jadi kita mau istirahat nyantai dulu, ngudut, habis baru kita nanti masak kopi, baru kita istirahat tentunya sobat. Kita mau masak air lagi sobat untuk ngopi. Jadi kita dah masak air tadi sobat, mau minum kopi kita rencana ini sobat. Kopi mah dia kopi. Minum kopi kita. Hah? Kopi. Ini udah kopi dari bikin. Minum kopi. Bunyi. Ha, bunyi. Coba. Tak kayak gitu. Tak kayak gitu. Kayak mana? Ha, tak bunyi. Ha. Ha, bilangnya bunyi tu sobat. Ha. Mak saya ni ya. Enggak disap, ditiup. Ditiup. Kayak mana tiup ya? Kan. Jadi ditiup kan? Iya, ditiup. Kita tiup bilang juga disap nih, sobat. Ah, enggak maulah main ini lagi. Jadi kita tanya dulu nih sobat sama Mak Ilir nih. Jadi dulu Mak Ilir nih apa pekerjaannya dulu? Oh, kok tahu? Dulu pernah mencalon anggota dewan. Oh, pernah calon anggota dewan, kita tanya pekerjaan nih sobat. Iya, maksud saya pekerjaan sebelum ini kan enggak kejabal jadi anggota dewan. Pekerjaan sebelum ini apa, kok peka kali? Oh, kalau udah jadi anggota dewan, duduknya enak. Oh, gitu sobat. Aduh, ngopi lah dulu. Kayak mana kita nanti nih sobat, mau bertanya nih sobat. Payah jadinya nih sobat ya. Jadi dulu Mak Ilir mencalonnya itu yang di Partai Oranye itu ya, Mak Ilir ya? Oh, dulunya saya jualan balon. Oh. Kemudik, keilir. Pergi pagi, pulang sore. Oh, gitu. Pantaslah. Pening awak nih, sobat. Payah juga jadi ini. Apa kan kita mau tanya, nggak bakalan nyambung nih. Kita ngopi-ngopi aja dulu sobat ya, nyantai-nyantai aja dulu.
Oh iya nih, sobat pada bertanya kemarin nih kan. Ini Mak Ilir nih kok mirip sama Pak Ben kan gitu. Jadi dia sama Pak Ben nih saudara, saudara kandung. Sama Pak Ben saudara kandung kan? Saudara kandung kan? Nah. Jadi kandung. Saudara kandung dia sama Pak Ben. Makanya mukanya mirip seiras kalau orang Malaysia kata. Seiras. Kayak kembar. Ha. Jadi kita coba lagi biarpun kayak gimana pun jawabannya sobat kita tanya. Jadi Mak Ilir sudah punya anak berapa? Kalau dulu enak, kalau lajang itu mau kemana saja bisa. Jadi Mak Ilir dulu melajang itu sampai umur berapa lah itu Mak Ilir melajang yang baru nikah gitu tentunya. Karena sobat-sobat kita juga pengen tahu tentunya Mak Ilir. Kalau sekarang tak bisa pergi kemana lantaran udah punya istri dan anak. Kopi kita udah habis nih, udah habis ha. Baiklah sobat, kita sebentar lagi mau istirahat tentunya, juga mau tidur tentunya sobat, sudah capek juga hari ini. Ya Mak Ilir ya. Ya kalau umpamanya kita bawa kasur ke sini enak tidur kita. Ya, kalau bawa kasur sini Mak Ilir, mending kita bawa istri, bawa orang rumah ha. Jadi demikian dulu sobat perjumpaan kita, semoga kita besok pagi bangunnya lebih segar lagi tentunya. Dan cuaca masih mendung sepertinya, kan mungkin hujan mungkin tengah malam kemungkinan. Jadi kita bobok lagi Mak Ilir ya. Istirahat dulu sejenak habis rokok baru kita bobok nanti. Nah. Jadi demikian sobat, jumpa kita besok pagi tentunya. Semoga terhibur dengan kegiatan kita tentunya sobatku. Ini deh, udah subuh. Kita mulai terang. Udah mulai terang nih Mak Ilir. Udah mulai terang. Sekarang kita pulang. Enggak, udah mulai terang. Bentar lagi kita pulang, pagi baru pulang. Aman, ngopi dulu kita baru pulang. Alhamdulillah sobat, masih berjumpa kita tentunya di pagi hari yang mendung ini dan agak gerimis tentunya. Jadi selesai kita ini, alhamdulillah sudah masak kopi tentunya. Nanti habis ini kita akan bergerak pulang tentunya sobat. Ya Mak Ilir? Mana pula ada ikan untuk pulang? Ikan itu kecil-kecil cuman. Pulang, bukan makan ikan, bukan pulang. Ha, ini dia sobat. Dia pendengarannya mungkin ikan yang semalam tuh banyak tulang mungkin sobat.
Jadi karena hari ini Bang Alan yang tidak ikut sobat dikarenakan beliau cuman sanggupnya ikut sekali seminggu. Jadi kita bawa Bang Alan sekali seminggu aja gitu sobat ya, Mak Ilya ya. Oh, kita besok beli ikan tilan di pasar Minggu. Pasar Minggu ikan tilan. Iya. Astagfirullahaladzim sobat. Bang Alan. Teman ha, Bang Alan. Besok Minggu besok kita bawa kita bertiga. Ha, gitu sobat. Jadi ya tentunya kita ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya buat sobat semua yang selalu memberikan support dan saran atas masukan dan doanya tentunya. Semoga kita selalu bisa lebih menghibur tentunya sobat. Dan takkan lupa kami ucapkan doa buat sobat semua. Semoga selalu tentunya dalam lindungan Allah SWT dilancarkan rezekinya dan disehat-sehatkan badannya. Semoga amin. Bisa selalu menonton kita tentunya. Ya Mak Ilya ya. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi kita sebentar lagi habis kopi ini kita akan bergegas pulang tentunya ya Mak Ilya ya, kita pulang. Nah, jadi kita tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.